A giant national flag was flown around Jayapura, Papua by the Joint Military and Police Forces to commemorate the 76th Independence Day. Kami melaksanakan ucapan selamat HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kemudian kami sinergik bermain para layang bersama TNI Polri dari Kodam terdiri dari 5 orang, kemudian dari anggota Polda sendiri sebanyak 20 orang. Jadi semuanya 25 orang kita untuk pada siang hari ini untuk melakukan latihan bersama. Kami bersyukur kita sudah sinergik antara TNI dan Polri, sehingga ke depan ini kita tunjukkan bahwa kita kompak untuk melaksanakan kegiatan olahraga Dirgantara yang mana kita selalu bersama antara TNI dan Polri dalam melaksanakan pelatihan. Aside from commemorating the Independence Day, it was also taken as a chance for paragliding athletes to train ahead of the 20th National Sports Week. The Papua Regional Police targets 2 gold medals and 1 silver in the paragliding sports. 12 paragliding athletes are due to compete in October.